ini jujur ya, ini sumpah aku enggak bohong ya. Ini mamanya bilang ya, mamanya. Ini mamanya sendiri. Ya mau bawa mama aku dong. Ya emang ini mamaku yang bilang, kan saya tanya. Sweet. Ya serius ini. Saya dibilang teman-temanku, "Yos, kalau bermimpi jangan terlalu tinggi, Yos, jatuhnya sakit." Tapi saya katakan tidak. Saya percaya memang walaupun saya sekarang cuma tahu menyontek, tapi saya buktikan suatu saat saya bakal menjadi orang yang berhasil daripada kau, jauh dari kau. Hai guys, welcome to my channel Asri Noba Asri. Jadi hari ini, tapi sebelum kita mulai, daripada kalian penasaran ya, jangan lupa kalian subscribe, like dan komen YouTube-nya Asri Noba Asri, bantu 150k guys ya tahun ini ya. Guys, sekarang kita bakal tanya-tanya tentang teman aku di sebelah ini. Yos Kiki Osi, siapa yang enggak kenal? Kalau di dunia TikTok enggak ada yang enggak kenal dia, guys. Apalagi bocil-bocil. Hai, halo bocil. Nah, kenalkan dulu namamu, Yos, nama betulanmu. Nama asliku itu Kolonel Yosafat Widodo. Kamu orang mana, Yos? Orang Palu. Orang Palu, asli Palu memang. Lahirnya di Bekasi. Oh, berarti kamu orang Bekasi dong? Enggak, tapi saya orang Palu. Oh, orang Palu ya. Aku mau tanya-tanya nih perjalanan kamu ke dari Palu ke soalnya aku mau wawancara kamu dalam waktu berapa menit, soalnya kamu nanti jam 10 mau pulang. Iya, ini terakhir guys sebelum saya pulang ke Palu. Jadi perjalananmu dulu nih, dari awal kamu viral tuh gara-gara video apa sih yang kamu pertama kali di Palu ya sebelum kamu ke Jakarta? Selalu duet-duet video orang, reaction. Reaction. Ya, abis itu? Abis itu saya lanjut apa ya? Kayaknya. Oh, abis itu saya buat salin link. Oh, berarti kamu yang viralin yang salin link. Nah, salin link itu saya yang buat lalu. Yang makanya saya cepat naik itu dari saat. Dari 500k ke 2M itu cuma berapa ya? 2 minggu kayaknya. 2 minggu? Yang lalu tuh, 2 minggu. Oh my god, cepat banget. Yang lalu tuh 2 minggu atau 3 minggu lah, gak sampai sebulan. Oh, jadi guys ya, perlu kalian tahu kalau yang salin link auto 4,5M yang sering aku buat, ini pertama kali yang buat ini guys. Sudah. Yoski Kiyoshi ya. Tapi betulan kamu kan? Ini mau ditayangkan di YouTube nih ya, soalnya. Ya, tayangkan aja. Ya, yang saya lihat begitu, karena memang selalu gak ikut siapa-siapa. Iya sih, betul masa juga sih. Nah, terus tuh awal kamu berkarir di TikTok itu dari tahun berapa? Tahun lalu, masih setahun kan? Satu tahun sudah dapat followers, sekarang followers berapa nih? 8,1 8,1 juta centang biru ya guys ya. Oh my god, satu tahun dia sudah dapat follower, tapi rata-rata followersmu ini anak-anak atau orang dewasa atau campur? Nggak tahu ya, tapi saya lihat kebanyakan cewek karena mungkin saya ganteng, bukan mungkin, emang ganteng gimana dong. Aku nggak pernah bilang kamu ganteng loh, sumpah. Ini jujur ya, ini sumpah aku nggak bohong ya. Ini mamanya bilang ya, mamanya. Ini mamanya sendiri. Ya mau bawa mama aku dong. Ya emang ini mama aku yang bilang, kan saya tanya, "Tante, aku ini ganteng nggak?" Ganteng banget, tapi dibilang Asri sama Apsari saya jelek, ala memang mata mereka yang kurang bagus gitu. Mana ada guys, aduh pacarnya nelfon terus. Kakakku, oh, iya. Tunggu kok lagi buat YouTube, sabar. Udah, apa tadi? Yang ganteng-ganteng? Udah, intinya mamamu itu bilang saya ganteng. Tapi teman-teman sini bilang kamu ini kok. Enggak, biasa kalau temenan mana bisa bilang ganteng-ganteng. Tapi aku sedih nih, Os. Kamu mau, katanya mau ini ya? Iya, mau balik. Mau balik, tapi gak mau balik ke Jakarta lagi? Enggak, paling saya ke Jakarta kalau, jalan-jalan. Bukan jalan-jalan. Kalau saya ke Jakarta, itu tandanya pendapatanku udah 200 juta ke atas itu aja. Wee! Ini kurang di bawah 200 juta. Kalau di sini enggak boleh di BBM, nanti kena enggak sih. Itu lihat TikTok. Ini YouTube. Jadi aman kebukaan. Berarti pendapatanmu paling besar nih. Berapa paling besar pendapatanmu di TikTok dulu? Paling besar. Yes. Oh my god, guys. Juta. Kok ya. Disensor? Ya nanti disensor. Nanti ada tim editnya dia wajar. Nah, habis itu guys, kalau kita katanya ada usaha ya? Nanti, Januari. Oh, Januari baru mulai Januari. Usaha apa? Bajumu jadi? Baju. Oh my god. Berarti perlu modal besar ya ternyata ya guys ya? Modal udah ada, makanya saya berani balik Palu. Oh, berarti tandanya nih kamu udah menjalani titik kesuksesan ya?
Ya kan dulu saya punya cita-cita, Win. Saya tuh suatu saat pendapatanku itu harus 100 juta satu bulan. Saya pernah bercita-cita seperti itu. Saya tidak sangka ternyata kita itu kalau berusaha pasti bisa, guys. Itu saja. Oh, berarti kalau misalnya kita berpikir pasti bisa ya? Ya, asal kalian tahu, saya ini di sekolah ini paling sering diremehkan karena saya cuma tahu menyontek. Siapa di sini orang menyontek? Kita sama. Tapi saya, walaupun saya menyontek ya, saya punya suatu pegangan teguh dalam hatiku. Wis. Ya serius nih. Saya dibilang teman-temanku, "Yos, kalau bermimpi jangan terlalu tinggi, Yos, jatuhnya sakit." Tapi saya katakan tidak. Saya percaya memang walaupun saya sekarang cuma tahu menyontek, tapi saya buktikan suatu saat saya bakal menjadi orang yang berhasil daripada kau, jauh dari kau. Tapi iya sih, dari kau, aku pernah dengar dari kata-katamu itu, kamu pernah ngomong gitu, tapi kamu sudah buktikan saat ini. Tapi ini belum, baru separuh guys, separuh jalan, belum lagi titik kesuksesan. Kalau dibilang ya, sebenarnya titik kesuksesan itu sebenarnya udah tercapai. Yang saya bilang udah tercapai, cuman namanya manusia, kita harus mengupgrade diri lagi. Kenapa saya mau lebih lagi? Karena saya mau itu mau bangun panti asuhan, mau bangun panti jompo. Kita itu butuh modal. Kita harus bekerja keras untuk memanusiakan dan menghidupi orang lain nanti. Gitu. Oh, ngeri. Berarti sosok seorang Yos ini punya cita-cita ingin membangun panti jompo, panti asuhan. Dan kamu juga katanya ini ya, setiap kamu ada rezeki lebih, kamu juga sering berbagi. Tapi kamu, walaupun kamu tidak jadikan itu sebuah konten atau enggak story-story, tapi aku tahu kamu sering berbagi. Aku dengar dari teman-teman juga yang lain, kalau kamu membantu, mohon maaf, di gereja kamu, ya kan? Di gereja kamu juga kamu sering bantu-bantu beli-beli apa, kayak gitu, ya kan? Keren sih, sosok seorangnya sih bisa dikatakan walau umurnya masih kecil, berapa umurmu? 20. Walau umurnya masih 20 tahun, tapi pemikirannya benar-benar jauh daripada batas ambang orang dewasa ya. Dia berpikirnya sudah ke depan, guys. Kalau aku masih ke belakang nih, ke masa lalu, enggak kok. Bohong, guys. Karena saya selalu pikirnya begini ya. Saya walaupun ya ini rekor belanjaku ya, sebulan. Itu saya enggak tahu saya habiskan buat apa. Ternyata itu banyak diberbagi, guys. Sumpah, gila ya. Iya sih, kalau untuk masalah kamu berbagi itu no problem. Kalau habis ngeri juga sih. Ngeri, tapi dia memang orangnya suka belanja, guys. Kalau misalnya selama di sini berapa bulan ya aku sama dia, mungkin enggak sampai setengah bulan, 3-4 bulanan. 3-4 bulanan dia memang istilahnya apa namanya, suka belanja. Dia suka koleksi kayak sepatu. Sepatu ini, sepatu paling mahal nih berapa ratus juta atau berpuluh juta? Murah aja. Enggak, betul kan? Murah. Yang paling mahal lah yang pernah kamu beli, harga berapa? Murah, intinya nggak mahal. Dia nggak mau ngasih tahu, guys. Murah lah, kalau kita apalah kita dari, kalau Asri gila. Apa aku yang anu, aku juga masih nabung beli mobil kok, kamu nih nggak jelas kan? Saya juga nabung beli mobil. Iya, tapi kamu kan sudah punya mobil di Palu. Ya adalah berapa biji bapakku, mamaku, kakakku, kita ada semua. Wih, geri, ada mobil guys. Jadi kalau misalnya nih teman-teman mau ke Palu, boleh lah ya kan dijemput kan. Pakai mobil Yos yang bawa guys. Ya, jadi banyak banget pengalaman yang aku ambil dari teman-teman, termasuk teman aku di sebelah ini, Yos Kiki Yosi, walaupun tidak bertahan lama kita, dia tidak terlalu lama bersama kita di sini, tapi no problem, itu haknya dia. Dan dengar-dengar kamu bakal nikah nih tahun depan. Hah? Kayak 2 tahun lagi deh, jangan tahun depan. Tahun depan dia mau nikah guys, makanya itu guys. Makanya dia mau pulang cepat tuh, mau nikah guys. Tapi dia gak mau balik-balik, kecuali dia pendapatannya sudah di atas 200 juta baru dia bakal jalan-jalan ke sini. Itu siapa? Mau bilang aku nih lupa guys, ini betul-betul buru-buru aku buatnya sebelum dia jalan. Makanya untuk kenang-kenangan aku buat video ini dengan Yos Kiki Yosi, dan teman-teman juga bakal aku wawancarai juga. Jadi perjalananmu selama di Jakarta ini berapa bulan sudah kamu 5 tinggal? Kayak. Karena kemarin saya sempat keliling-keliling juga kan, jadi dihitung 5 kayaknya. 5 bulan kamu di Jakarta dan kamu sudah mendapatkan uang yang cukup banyak, termasuk ikut-ikut battle di TikTok, terus itu juga endorsan, terus itu juga usaha kamu juga udah mulai lancar walaupun masih dari nol kan. Kita main trading guys. Itu memang membawa keberkahan kayak itu. Aku pengen coba tapi takut guys. Lumayan lah.
lumayan bisa beli cilok, bisa airan cilok guys, ini bisa beli satu sepatu ya katanya dalam satu hari. Gila sih. Sepatu bisa, pakai sepatu. Kayak tapi ini pesan kesanmu setelah kamu selama di Jakarta 5 bulan ini apa? Apa yang mau kamu sampaikan kepada teman-teman yang ada di sini? Terus tuh untuk teman-teman kita juga APS dan juga semuanya dah teman-teman dah, yang nonton video ini dan mama-mama lah. Yang pertama buat APS, thank you. Makasih banyak kita sudah menjalani waktu bersama yang sangat singkat sih. Nah, saya juga mau meminta maaf sebenarnya buat Inyo, kandaku, sahabatku, kakakku. Saya bawa dia ke sini kan. Inyo kalau pasti kau harus nonton Inyo kan. Saya bawa kau ke sini kan. Tapi kita balik lagi sama-sama. Ya, kau kita kan orang-orang kita kan tahu kenapa ya. Kenapa kita balik? Kenapa? Pasti kita tahu yang kita tidak bisa bicarakan di sini. Nah, itulah. Pokoknya saya minta maaf sama Inyo. Makasih juga buat Asri sudah banyak traktir saya. Weh, terbalik ya. Sama-sama lah. Ya, sudah ke Bali sama-sama sama APS yang lain. Terus makasih juga buat mama-mama APS, Mama Asrinda. Makasih banyak. Saya juga makasih sekali buat Kakak Wira, Mami KBMI yang selalu support saya di setiap battle PK itu sampai saya bilang wow, orang ini luar biasa banget. Dia bantu saya tuh gila banget. Panutan banget sih ya guys. Yeah. Kita tuh bantu-bantu orang tuh ya istilahnya memang harus ini harus saling membantu. Nah, ini asal kalian tidak tahu ya. Saya sama Kakak Wira ini clue Kakak Wira ya. Kakak Wira itu sifatnya sama kayak saya. Apapun yang Kakak Wira itu jalani, dia menjalani karir itu sama kayak saya. Kenapa kita cocok? Nah, kita agak cocok sih, pas cocok. Keren banget sih, sumpah. Jadi buat teman-teman, pokoknya kita nggak bakal putus hubungan, kita tetap berhubungan walaupun jarak antar kita LDR kayak gitu dengan teman-teman yang lain. Tapi kita nggak apa-apa, kita pasti berhubungan, pasti kita nanti pas ada waktu aku ada rezeki aku jalan-jalan ke Medan. Palu ke Medan kan? Kok Medan siapa mau didatangi? Ray. Dan kalau misalnya kamu nikah tahun depan, aku pasti kesana. Kok kasih amplop berapa? Kalau ini nggak boleh seksual dong. Ini supaya janji mau. Kok kasih amplop ke saya berapa? Kalau aku sih tergantung pendapatan kerja. Pokoknya ada lah nanti. Ada lah, tenang aja. Iya, atas 5 juta ya? Ini maksa nih, ini namanya pengantin pemaksa nih guys. Masa seorang Asrinda Basri kasih amplop 20 ribu? Tenang aja, enggak 20 ribu juga, tenang aja, nanti aku tulis sama aku besar-besar disitu. Masa balik modal juga lah. Asal, ini enggak boleh ditidur nih guys, enggak boleh ditidur. Pokoknya tenang aja, pokoknya nanti. Inyo aja ya. Dia kasih amplop itu sesuai followersku. Sekarang saya 8 juta, dia kasih amplop saya 8 juta. Pas saya nanti menikah, followersku udah 12 atau 15 juta. Nah. Tenang. Siapa tahu nanti aku jadi menantunya siapa kayak gitu kan, orang kaya kan. Nanti aku kasih kamu yang lebih mahal lagi. Mobil, Ricci. Ya, amin. Iya. Amin. Aku bilang ya, amin. Jadi ini ya guys, pokoknya amin. Aku nggak janji ya guys. Pokoknya kalau aku punya rezeki lebih, pasti aku ngasih ke kamu lebih juga. Pokoknya doakan. Pokoknya kamu hati-hati nanti pulang dan barang-barangmu, ada berapa barang kamu bawa nih? Banyak. Aduh, banyak guys barangnya. Sepatu semua tapi kalau baju sedikit. Ini saya yakin over bagasiku lebih dari 2 juta. Bagasi doang pasti. Aku aja ke Kalimantan lebih dari. Kok berapa kilo barangmu? Kemarin pas aku bawa kue aku bawa 400 lebih loh bagasi. Berapa kilo? 4 kan 24. Bagasi mau kau bawa kemarin kau kirim itu berapa kilo yang kargo? Oh, yang kargo. Kargo itu berapa ya? 40 lebih. 40 lebih? Bayarnya 2.500. Mending naik pesawat sih, sama aja sama naik pesawat. Kalau ini betul-betul volume dengan beratnya itu ditimbang mereka. Dia harinya memang aku sengaja agak lama, soalnya kan rumahku masih renovasi rumah nenekku tuh, makanya aku ini apa namanya lama. Nah, pokoknya gini lah, ini kayak bagasi doang kayaknya segini lah kayaknya. Berat. Dia tuh panjang berat, pasti mereka itu volume. Enggak, kalau bandara enggak, bandara berat aja. Lo aku kemarin itu kayak gitu. Kok kargo kan? Lain, kenapa? Aku pesawat JNT. Ya JNT bukan pesawat. Lo kan lewatnya pesawat.
kan maskapai kayak Batik, Garuda, Citilink ya, gitu. Pokoknya gitu. Kamu fotokan aku ya kalau misalnya segitu itu kamu 3 juta lebih ya. Segitu lah. Paling kalau enggak kurang dari situ. Ah pokoknya lebih dari situ. Iya pokoknya makasih banget buat Yoski Kiyoshi sudah berkesempatan diwawancarai walaupun sebentar. Terima kasih banyak sudah bersama teman-teman APS dan Asrinda Basri. Jangan nangis ya. Pokoknya kamu harus ini, kamu harus semangat tiap hari. Jangan sampai kamu apa kayak model stres nanti di sana. Tapi enggak bakal stres sih pacarnya di sana soalnya. Oh, terima kasih Yoski Kiyoshi. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe YouTube-nya Asrinda, jangan lupa subscribe, like dan komen. Dan buat teman-teman yang mau request kita bakal wawancarai siapa, kalian tinggal komen di kolom komentar, kita bakal wawancarai dia, guys. Pokoknya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.